Reka motor dengan harga terjangkau dan kualitas terbaik. Nusa Kambangan dekat tempat. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel gue, Akang Envy. Yo guys, jadi tema kali ini gue lagi mau nyerpis kedua motor ini guys, si Moya dan si Gea. Jadi udah lama nih si Moya nggak gue servis nih, udah sekitar 5 bulanan nih. Kalau ini terakhir sih katanya 3 bulan yang lalu guys, yang si pembeli pertama. Jadi kali ini gue mau nyerpis kedua motor ini, kira-kira totalnya berapa gitu guys. Gila. Resiko punya motor dua guys, nyerpis aja harus dua-duanya gitu. Aduh, ini guys. Jadi kalau si Moya ini olinya itu 2 botol guys, soalnya kan mesinnya 2. Kalau ini kan 4 pipa nih, gak tahu dah ini sekitar 3 botol apa 4 botol guys. Pokoknya kita lihat aja nih masing-masingnya. Perkiraan ini gue habis berapa ini ya nyerpis dua motor ini. Jadi kali ini gue sama bapak gue bawa si Moya ya, gue bawa si Gea gitu. Jadi mungkin kita bakal nyerpis ke bengkel Arka Motor guys. Kata Bang Amin sih di situ lumayan bagus guys, katanya khusus moge-moge. Ya udah gue penasaran kan, gue mau nyerpis ke sana gitu. Ya pokoknya ini gue nyerpis ini buat persiapan OTW ke Bandung guys, karena tim Sempak itu bakalan ke Bandung guys, kita liburan di sana. Mungkin kita panasin dulu kali ya, kita panasin si Moya si Gea dulu kali. Oke. Dan si Gea si Moya mau gua panasin juga guys. Menggelegar. Dua motor ini lagi gua panasin guys. Dan ini bapak gua lagi mau bawa si Moya ya. Jadi kali ini kita mau OTW nih. Kira-kira habis berapa ini gua guys ya, dua motor ini. Aduh, ini kayaknya cukup menguras dompet ini gua kalau nyerpis dua motor ini. Menggelegar sekali. Oke guys, jadi bapak gue itu nggak mau pakai helm Sui gue yang satu lagi guys, nggak tahu kenapa gitu. Dia lebih nyaman pakai helm orinya Kawasaki. Ayo kita jalan, Bismillahirrahmanirrahim. Wih, bapak gue gagah juga guys kalau bawa ninja. Wow, banyak bocah. Lagi pada kerja ini guys. Ciwai-ciwai di sini mantep-mantep guys. Kita sedang memantau bapak gua. Oke, kita keluar jalan raya. Anjay, bapak gua ngebut. Jadi ini si Moya harus ganti oli guys, soalnya kan kita minggu depan mau touring ke Bandung gitu. Aduh, pengalaman gue ini bawa RC kentar ke Bandung bakal gue bawa nih guys. Aduh, semoga aja nggak apa-apa ini. Begitu gua ke Semudang pulang balik pakai towing guys. Kali ini gue mau coba ntar touring sama tim Sempak pakai RC guys. Gue kalau rame-rame gitu berani guys kalau touring gitu, soalnya kan kalau ada overheat atau kendala apa-apa kan ada tim gitu. Kemarin gue kalau ke Semudang itu masih belum berani guys karena gue posisi sendirian ya. Ya udahlah gue pakai towing gitu. Wanjay, lihat si Moya ganteng juga. Wah, bapak gue lihat sini. Resiko moge guys, nyelip-nyelipnya sangat susah. Lihat guys, bapak gue masih cocok gitu naik ninja. Anjay. Soalnya bapak gue masih muda sih guys, masih umur 40-an. Gak tau 40 berapa gitu ya. Masih cocok sekali.
jago milih jalan ternyata guys bapak gue. Ternyata bapak gue masih lancar loh naik ninjanya loh. Udah sekian lama loh bapak gue gak pernah naik ninja gitu. Terakhir dia setahun yang lalu kali ya. Dua tahun deh pas gue baru ngambil motor ini nih. Bapak gue sering make gitu, bawa dibawa ke tempat kerjanya. Dan makin kesini udah jarang make guys. Dan sekarang, oh iya udah setahun lebih bapak gue gak pernah pakai ninja gitu. Dan ternyata masih lancar. Anjay, masih ganteng sekali sih Moya. Aduh, gila cocok banget bapak gue masih pakai ninja guys. Anak sama bapak nih. Anak sama bapak lagi nyari Dedy Gomez. Bapak gue kalau nyari Dedy Gomez pasti dapet guys. Wow, ternyata bapak gue masih lincah guys bawa ninjanya. Gue ketinggalan oi. Wah, gue ketinggalan. Wanjay. Mantap sekali, bapak gue masih lincah ternyata guys. Gue ketinggalan. Oke, kita belok kiri. Uhuy. Oke guys, kita udah mau sampai nih. Oh ini nih guys. Kita udah sampai. Wah ini ada motornya Bang Amin. Hey Bang. Yo. Mau servis? Oh ini nih, komen. Oh ini. Mau servis ah, servis rutin. Yang RC kok yang Ninja? Yang dua-duanya sih RC sama Ninja. Enggak bisa buru-buru. Oh, enggak apa-apa, selesainya kapan ya? Sore. Satu-satu dulu ya. Iya, satu-satu dulu. Mau yang mana dulu? RC dulu deh. RC dulu ya Ninjanya, bawanya nanti tak kabarin gantian motor gitu aja. Oh ya udah. Yo guys, sekarang gua ada di Arka Motor yang tepatnya di daerah Bekasi guys. Jadi di sini tuh banyak banget moge-moge di atas 400 cc guys. Lihat tuh, gila. Dan di sini ada motornya ANR Rider guys. Yang kemarin jatuh ini, sempat di towing. Jadi dia lagi pemasangan AC. Aram nih. Mungkin kita bakal sedikit agak ngantri ya guys. Di sini juga banyak banget motor-motor. Hah? Mana motor listrik? Yang ini? Ini motor listrik. Gila motor listrik, Bu. Ini motor apa Bang mereknya? Giro. Giro. Buset, ini udah pasti dari Eropa ya, Bang? Buset. Oh. Gila ini ada motor listrik, guys. Mantap sekali, dan di sini ada Jet X. X diapa? Buset, mantap juga ini. Berapa silinder ini Bang? Yang motor listrik? Gak pakai silinder, buat doang yang dipakai. Oh, berarti suaranya gak ada? Gak ada. Buset, mantul. Noise, gak pakai suara. Buset. Ini kita lagi fokus ke motor Bang Amin yang kemarin katanya ngajak San Mori tapi motornya begini guys. Aduh. Ini dia mau proses decal tapi dia malah jatuh guys. Dan di sini Yamaha RC gua mau gua servis guys, mungkin servis rutin aja kali ya sama ganti oli. Di sini ada dua motor dan gua udah baru sampai gitu dari bapak gua sama bapak gua gitu. Mungkin katanya kita bakal sedikit ngantri guys. Mungkin katanya RC dulu. Dan RC itu harus ditinggal dan kita baru ganti lagi si Moya guys. Gila di sini ada motor Harley Davidson. Di sini emang khusus moge-moge sih guys. Jadi gue sempat nanya juga ke Bang Amin ke yang lain ya kalau mau servis di sini bagus guys. Ya udah, soalnya di sini udah banyak banget moge-moge gitu guys. Udah pada kesini ini soalnya udah ternama juga nih Arka Motor. Klarifikasinya kemarin tuh Bang Amin lagi nyuci motor. Nah, sama tukang steam.
Buset. Oh, siap siap siap. Stiker. Ada. Waduh. Mantap. Nih, Bang. Stikernya. Siap. Set. Di mana tadi di situ? Di warnet. Oh, di warnet. Kita lagi nyari di sini. Ternyata ada subscriber gua, guys. Mantap. Yo, siap. Set. Ini motor apa, Bang? Yamaha SR 4500. 500 cc? Iya. Set. Satu silinder. Satu silinder? Iya. 500 cc satu silinder, guys. Gila ini. Motornya. Mantap sekali. Emang di sini emang khusus moge-moge, guys. Jadi yang mau servis di sini ya recommended dah. Karena kayak mungkin udah berpengalaman banget gitu tentang 400 cc ke atas gitu. Yo guys, lanjut lagi. Mungkin ini lagi proses pengerjaannya. Kita lagi servis rutin. Yes, guys. Gila, di sini ada lubangnya ada 4, guys. Mantap kali. Mungkin tadi ada sedikit dari knalpotnya kali ya agak-agak bocor, mungkin bakalan dibenerin, guys. Jadi ini prepare persiapan gua buat touring ke Bandung ya. Jadi ya, gua hari ini harus servis, guys. Lihat olinya. Anjay. Ini sekitar 3 literan. Jadi dikarenakan ini rame ya, guys, mungkin si Moya udah dibawa pulang duluan sama bapak gua gitu. Mungkin kita hari ini buat nyertis CR-tip dulu, guys. Mungkin buat besok kita bakal nyertis si Moya gitu. Jadi olinya 3 botol ya, Bang? 3 botol, kita pake Motul 7100, guys. Katanya ini bagus sih buat di mesin R-tip gitu. Dan ini lagi proses pengerjaan project Bang Amin. Ini lagi ngerjain apa, Bang? Masang kaliper. Mantap nih. Dan di sini tangki ya guys. Tangkinya kecil, guys. Gede banget. Lihat guys, proses pengerjaannya. Ini lagi proses diapain, Bang? Enggak. Lagi impus. Oh, di impus. Oh, ini injektor. Injektor. Oh, injektor. Disemprot gitu ya? Pakai cleaner. Yes. Oke. Kotor enggak? Tadi hitam. Dalamnya parah injektornya. Ini tadi kotor banget enggak? Iya, kotor. Oh, tengahnya hitam. Pada rontok keluar di. Oh, iya sih. Mas, emang mentok, Mas. Pedes ya? Heeh. Pedes banget anjir. Apa ternyata injektornya kotor, guys. Ini motor baru ngambil sebulan soalnya ini. Oh, pemasangan mungkin pasangan. Pemasangannya ya? Iya. Lupa dikencengin, Pak. Ini juga knalpotnya juga udah enggak ini, guys. Sebelah sini. So, yang ketiga ini ya? Iya. Bagian sini paling pinggir nomor 4, Mas. Oh, nomor 1 sama aja. Tapi masih bisa diakalin enggak, Bang? Udah kelar. Udah kerjain. Gila, guys. Udah kelar. Soalnya kemarin tuh ada suara pret, guys. Yang bikin enggak nyaman gitu kalau dipanasin. Dan sekarang udah aman lah, guys. Yo, guys. Di sini ada bos kita nih. Mantul sekali. Ini kenapa ini digeber-geber ini? Geber mulu, enggak ada tempat tuh. Akhirnya dia kesini juga, guys.
jadi no? Sudah jadi ya? Iya, tinggal syuting. Oke, siap deh. Dia mau syuting lagi deh. Gila langsung bawa mobil dia. Yo. Anjay, ini ownernya nih, owner si Jaxel nih. Aduh, ini kenapa sih kemarin sempat jatuh ini? Aduh, brak. Gubrak. Iya. Makanya lu mending cuci sendiri jangan bawa ke tukang steam. Iya. Gantinya enggak seberapa. Tapi kan itu steamnya gede banget loh. Iya, emang tapi enggak punya duit katanya. Makanya. Akhirnya guys, kita bisa ketemu AN Rider di sini gitu. Ya harus pulang kampung ah, Kang. Saya jadi artis di kampung. Siap. Tapi ini Bang, keluhan motor masih ada lagi, Bang? Enggak ada. Enggak ada. Aman. Ada guys, sehat Bang. Ada. Aman. Alergi buat matiin dede gemes. Ntar bakalan masalah terus. Masalahnya di sini ini belum Brembo depan belakang. Waduh. Iya, mati. Siap. Katanya keluhannya tinggal ganti Brembo, guys. Masih standar superbike. MotoGP. Superbike mah ini. Ini 600 mah masih ini Moto2. Moto2. Iya, Moto2. Superbike mah 1000. Ya guys, ini kita tinggal pemasangan tangki. Dan Bang Amin juga lagi nge-vlog juga guys tentang project motornya gitu. Kata abang-abangnya motornya aman, sehat lah, cuman tadi minus ada knalpot, jadi udah diamanin. Oke guys, kita udah selesai, jadi totalnya hitung lagi mas. Bang, buat rokok. Ya. Iya. Oke guys, kita udah selesai nyerpi sini. Ayo Bang. Yuk. Ya siap. Jadi total servisnya itu 1.050.000 guys. Jadi berhubung si Moya dipulangkan ya karena bapak gua males nungguin gitu. Mungkin si Moya bakal besok lagi guys. Mungkin si Moya bakal besok lagi dia nyerpis. Menguras dompet sekali guys. Mungkin kalau sama si Moya sekitar 1.500.000 kali ya. 1.500.000 gitu kita nyerpis. Mungkin kalau Ninja 2.5 mah 500.000 guys. Soalnya olinya ini kerasa banget gitu. Oke guys, kita mau coba ini setelah di servis enakan gak ya. Jadi kali ini kita mau OTW pulang. Yo guys, kita OTW pulang. Wah, lumayan enak sih ini motor. Oh, ngegasnya enak gitu. Halus. Kalau udah ganti oli. Jadi cukup sehat lah ini buat dibawa ke Bandung guys. Oli udah ganti gitu. Ini juga injeksi udah bersih lah. Terus ditanya keluhan udah aman, air radiator udah aman gitu guys. Jadi total RC kita nyerpi 1.050.000 guys. Jadi tadi si Moya itu udah balik guys karena bapak gua nggak betah gitu nunggu kelamaan. Jadi ya udahlah, bapak gua balik gitu. Udah siap nih, udah sehat nih motor nih. Kita gas touring sama tim sempak ke Bandung. Ya udah guys, mungkin sampai di sini aja kali ya vlog gua kali ini. Jika kalian suka dengan video ini, like dan subscribe gitu.